Kebakaran melanda rumah milik warga di Kelurahan Melayu Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah pada Jumat siang. Dalam kebakaran ini sedikitnya menghanguskan 4 rumah. Kepulan asap hitam dan kobaran api menyelimuti rumah warga di kawasan Jalan Pangeran Antasari RT 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara. Kencangnya angin dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menjalar ke rumah di sebelahnya yang letaknya berdempetan. Dibantu TNI Polri dan warga, petugas damkar dan BPBD menurunkan 11 unit mobil pemadam serta water cannon polisi guna memadamkan kobaran api agar tidak meluas. Akibat peristiwa itu, 4 rumah warga ludes terbakar dan beruntung tidak menimbulkan korban jiwa. Yang terbakar sekitar 4 rumah, ya, dampaknya sekitar 2 rumah, sebelah-sebelah. Oh, yang terdampak juga 2? Iya, terdampak 2. Terus itu kejadian sekitar jam 2 tadi, ya, jam berapa itu? Jam 2, jam 14. Sudah dapat ditangani sekitar 1 jam, tapi sudah bisa dipadamkan. Sekarang pendinginan sudah selesai. Untuk armada kita dari damkar di semua turun kita 6 unit, dari BPBD ada 6 unit, dari water cannon ada juga 1 unit. Kini kasus kebakaran itu tengah ditangani aparat Polres Barito Utara.